Bitsmoji. Hai hai, selamat pagi besti-besti Akyu yang lagi masak, yang lagi WFH, yang lagi beberes rumah. Sini aku temenin ya. Aku akan kasih info paling update tentang artis-artis kita nih. Yes, ada berita nih dari Rizky Febian yang dapat wejangan dari Sule menjelang pernikahannya. Kira-kira dikasih nasihat apa ya Besti? Nah, buat Besti-Besti yang udah menjelang kepala tiga, pasti masih ingat sama film Petualangan Sherina ya kan? Nah kemarin Sherina, Derby, Isyana, Yura Yunita dan lainnya bawain beberapa lagu dari film Petualangan Sherina. Duh, kita jadi nostalgia deh ya kan? Lagi hangat-hangatnya di berita soal Torik sama Alia Masaid. Mereka tuh beneran lagi deket gak sih Besti? Atta Halilintar sampai kasih komentar loh soal ini. Torik sama Alia mending kasih statement juga deh ya kan? Daripada netizen bertanya-tanya. Kalau Atta komentarin soal Torik sama Alia, nah Sule juga ikutan komentar nih. Tapi komentarin hubungan Natalie Holzer dengan pacar barunya. Nih cus aku kasih yuk beritanya yuk cus. Besti Q, siapa nih yang udah gak sabar nungguin kelanjutan cerita Mahercore dan juga Sarabjit? Ada kejadian apa lagi ya untuk hari ini ya? Nah makanya jangan sampai kelewatan ya untuk menyaksikan Coti Sardani nanti malam di jam 9 tentunya hanya di Moji, seru banget. Ya kalau udah Besti tuh pasti akan selalu ada di momen-momen penting kita. Yes, seperti Melanie Ricardo nih yang menjadi saksi saat Luna Maya punya pasangan baru di umurnya yang ke-40 tahun. Dan ada juga nih Maudy Ayunda yang menjadi international muse untuk brand Thailand. Wih, keren banget nih kemarin aku ya kan? Besti Q setelah lama menghilang dari dunia entertainment, akhirnya Tata Janeta muncul lagi nih dengan mengeluarkan album solonya. Nah, Besti pasti udah kangen banget kan sama suara Mbak Tata yang serak-serak khas gimana gitu ya kan? Nah, kemarin siapa juga nih yang nonton Final FIBA? Pasti ketemu dong sama Gading, Gisel dan juga Gempi ya kan? Kalau dilihat-lihat nih mereka kok makin kompak ya Besti? Jadi seneng deh aku ngeliatnya. Besti, sini, aku punya berita yang hot banget nih. You know what, Besti, VBTS belum lama ini posting foto di media sosialnya. Seakan-akan mengkonfirmasi kebenaran terkait desas-desus hubungannya bersama jadi Blackpink. Kayaknya udah mau mulai go public ya, Besti. Lalu yang tak kalah hotnya, untuk pertama kalinya Tom Holland membagikan kemesraannya bersama Zendaya di media sosial. Hal ini pun bertepatan dengan momen ulang tahun Zendaya yang ke-27 tahun. Wow, kira-kira seperti apa kemesraan mereka ya, Besti? Jangan sirik ya kalian ya. Nah, gimana nih Besti-Besti Q? Udah selesai belum masak dan juga beberes rumahnya? Udah 1 jam aja nih aku nemanin kalian semuanya. Ya kan? Besok kita ketemu lagi ya, janji ya. Yuk, terus menerus yuk nonton Bisik setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 pagi. Tentunya hanya di Moji, seru banget sih Besti. I love you so much. It's Moji.